Kamu nanya ini mobil apa? Ini mobil Velfire. Dan kamu bertanya-tanya apa perbedaannya sama Alphard. Biar aku kasih tahu ya. Hehe, alaibet ya gua. Nah, biar gua kasih tahu nih. Ini Velfire ya. Emang mirip sama Alphard, cuma pembedanya tuh di sini. Ini headlamp dia terbelah dua. Yang atas ini bagian lampu model kristal ya. Ini lampu senya juga, dan ini ya lampu sen lah ini bagian sini. Dan ini kebetulan tipe yang Golden Eye. Kenapa dibilang Golden Eye ya? Karena ini bagian proyektornya ini warna emas, cuy. Warna emas gold gini. Dan ini lampu kecil. Di bawahnya dia ada fog lamp model kristal bulat. Ini yang udah facelift tahun 2013 ya. Yang udah facelift tuh desain bumpernya ya sedikit berbeda ya. Sama yang sebelum facelift, dan grillnya tuh dia dua buah bar di sini yang besar, dan di bawahnya ini tipis-tipis warna body. Eh enggak, warna body sih hitam. Kalau nyari yang warna putih pun juga ini bakal tetap hitam. Nah, ini tipe Z-nya kebetulan. Mesinnya ini karena ini kecil ya kap mesinnya, jadi dia tetap enteng gitu. 2400 cc, 4 silinder. Untuk tenaganya 168 horsepower. Nah, velgnya sendiri dia kayak gini velgnya. Pakai Dunlop SP Sport dengan profil ban 235/50R18. Velg 18 inci. Di sini dia ada spion sewarna body. Dan lalu di sini dia ada door handle chrome dan dengan akses marquee juga. Nah, ini lah door trimnya. Door trim sendiri dia kulit di sini, kulit. Di sini juga soft touch. Door handle dia chrome. Power window sudah all auto. Ada window lock, power door lock, electric mirror ya di sini. Tapi ini nggak mungkin dong nggak electric track atau semacamnya. Nah, di sini juga ada speaker dikelilingin chrome. Ada door pocket sama cup holder. Pengaturan jok dia masih manual ya, tapi di sini dia ada adjuster dan ini yang putar-putar lumbar support. Ini yang transmisi otomatis. Di situ ada untuk buka kap mesin, tangki, ada kotak penyimpanan, sudah auto folding juga ya di situ, ada eco mode, AC Nano i, ini tombol start stopnya. Di sini juga ada VSC, lampu ambient light sama parking sensor. Di sini juga ada accent wood panel ya, warna hitam gelap gini. Ini buat dimmer sama ini trip-trip odonya. Dan di sini juga ada kisi AC. Mobil ini aja sebenarnya audio volume 1 aja udah kenceng loh. Tuh. Nih. Ya gua enggak tahu kalau di YouTube kira-kira sejelas itu apa enggak. Cuma kalau di asli ini benar-benar volume 1 tuh udah kayak volume 3 mobil biasa gitu. Nah. Setirnya tuh dia kayak gini. Model 4 palang. Audio steering switch tadi di sini sama nih tombol mode-nya. Dan di sini juga ada cruise control. Ada tombol saklar lampu di situ sama fog lamp. Lalu di sini dia ada saklar wiper dan intermittent, bisa diatur interval waktunya, dan punya wiper belakang juga. Di sini juga ada apa sih nih? Posisi persneling-nya di sini, PRN, D-nya tuh tampil sini nanti. Ada sisa bensin, suhu mesin, kecepatan sama ada tachometer. Dan ini juga ada yang masak unsur-unsur bahasa Jepangnya. Ini juga ada outside temperature sama ada odo. Oke, tombol odo tripnya. Trip A, trip B, balik lagi ke odo. Untuk tombol-tombolnya mana ya? Kayaknya cuma trip itu doang sih. Sama ada tombol dimmer tadi barusan. Setirnya juga ada accent wood panel ya di bagian atasnya sini. Dashboard dia juga soft touch ya tentunya. Dan BTW Velfire nih sebenarnya bagian temanya tuh sportinya Alphard gitu. Versi sportinya Alphard. Makanya interiornya tuh jadinya warna hitam full black begini. BTW gue juga udah pernah review Alphard generasi kedua juga ya. Di lokasi yang sama juga kebetulan. Dan beda warna doang sama kembarannya. Itu udah 2 tahun yang lalu. Nonton aja videonya ya. Cari di playlist Toyota. Oke. Nah, di sini juga ada kisi AC 2 ya. Dan ini sebenarnya unitnya tuh tipe Z audioless.
Cuma ya tentunya ditambahin audio dong. Head unit dari Indonesia, makanya bisa setel radio-radio Indonesia gini. Nah, lalu di sini dia juga ada apa sih nih? Ini buat pengaturan-pengaturan audionya ya. Lalu di balik sini ada untuk matiin power sliding door-nya. Di sini juga ada accent wood panel, tombol hazard, dan di sini juga ada pengaturan AC, udah digital AC-nya. Ini ada AC Nano E, speed fan, ini jam digital ya. Di sini juga ada suhu ya, individual suhunya, jadi antara driver sama penumpang depan tuh bisa atur suhunya masing-masing gitu. Nah, ini ada rear sama front defogger. Ini ada untuk open close air gitu. Ini ada untuk AC belakang, ini front dual enggak tahu apa, dan ini untuk mengatur arah semburannya yang mau ke kaki atau ke muka. Di sini ada untuk tombol on AC-nya. Ini juga buat muter volume ya. Di sini warnanya dia silver-silver gitu. Dan ini juga ada tempat penyimpanan, dilapis bahan bludru juga dalamnya. Transmisi dia automatic 4 speed. Untuk pengaturan setirnya sendiri gua lupa nih. Dia tilt teleskopik lengkap. Oke. Nah, lalu di bawah sini dia ada power outlet. Dan di sini lagi juga ada dummy tombol ya. Di balik sini juga ada tempat penyimpanan. Di sini ini kuncinya ya. Ini bisa buat buka power sliding door juga kiri kanan. Ini pakai tulisan Velfire ya. Cup holder 2 di sini. Dan di sini juga ada apa sih ini? Ada semacam laci, ini juga bisa bukanya ke samping ya. Nih. Kayak gitu. Bukanya ke samping. Dan yang atas ini juga bisa dipakai, dan kebetulan dilapisin bahan wood panel juga. Nah, ini juga punya armrest ya. Armrest itu kalau dinaikin dia apa tuh? Kalau dinaikin kayak gini nggak bisa diturunin. Tunggu cetek di bagian sini tuh. Cetek, turunin. Gitu. Sama ini driver, ini penumpang depan sama-sama dapat. Joknya ini dia kulit dengan jahitan merah di pinggirnya, cuma tengahnya ini fabric. Tengahnya fabric. Seatbelt di situ dia ada adjuster, hand gripnya mode retract. Di sini sunroof mode tilt doang ya, yang bagian depan emang dari dulu sih Alphard kayak gitu. Alphard Velfire juga sih, Alphard Velfire juga sama aja, sunroof depannya kayak gitu-gitu doang. Kalau ngomongin generasi, Velfire model kayak gini generasi pertama, tapi kalau Alphard ini generasi kedua yang modelnya kayak gini. Jadi beda generasi lah, gampang ya. Sun visor dia ada kaca sama lampu. Di sini juga ada lampu baca ya. Ada tempat kacamata juga. Dan ini untuk buka power sliding door-nya. Lalu ini untuk buka power back door. Ini untuk buka sunroof belakang. Kayak gitu. Spion tengahnya ini dia auto dimming. Dan di sini juga ada sun visor, ada kaca sama lampu. Di sini juga ada accent wood panel, itu airbag buat depan. Lalu di sini juga soft touch ya bahannya. Lalu di sini laci soft opening. Dan di sini juga ada laci tambahan lagi. Oke. Yuk kita ke belakang. Ini layout dashboardnya dari depan. Oke, dan ini karena sebuah MPV mewah atau minivan mewah, berarti dia wajib punya power sliding door. Oke, nah ini juga ada pengaturannya ya. Ini buat slidingnya, ini buat recline, dan ini untuk geserin kursi ya. Nah ya, ini buat geserin kursi ke samping-samping gitu. Ini buat recline, dan ini untuk leg supportnya. Ayo, di sini juga ada footstep ya. Dan di footstepnya ini ada tulisan Velfire gitu. Dan ayo kita dudukin.
Oke. Kita tutup. Nah, ini juga pilar ciri khas Alphard dari dulu ya, yang miring kayak gini. Ini door handle-nya buat buka. Ini juga ada power window dengan accent wood panel di sekelilingnya, dan juga ada cup holder. Dan ada speaker juga di situ, walaupun melengkung. Dan di sini juga cuma punya door pocket ya. Alphard jangan pernah dibilang sempit dah. Ini mobil lega banget. Ada CB pocket, maksudnya V-Fire. Ini dia ada CB pocket lengkap dua-duanya. Dan ada hooknya juga, itu dua-duanya tadi. Lalu di sini dia apa sini? Gak ada apa-apa di sini deh. Nah, meskipun ini yang bukan pilot seat ya, cuma yang apa sih? Yang captain seat. Cuma ini mobil tetap nyaman. Jadi ya captain seat tadi cukup nyaman lah menurut gua, apalagi pilot seat kayak Alphard waktu itu. Dan ini ya warnanya hitam dan serba full black di interiornya dengan jahitan-jahitan merah gitu. Nah, di sini juga ada apa sih? Meja ya, dan bisa diturunin juga, ada tuas di sini. Ini juga ada cup holder 2. Nah, tuasnya sini nih. Gitu. Ini juga dapat armrest ya. Kiri kanan dapat semua. Dan ini sumpah review mobil ini durasinya lumayan lama ya. Sorry banget. Nah, di situ juga ada hordeng ya. Ada hordeng, ada hand grip juga mode retract. Di atas juga ada double blower dengan apa sih ini? Dengan lampu baca di tiap-tiap row samping-samping. Di sini juga sama. Dan ini juga ada apa sih ini? Sunroof belakang tadi yang besar ini ya. Di sini ini ya tombol dari belakangnya buat buka sunroofnya. Ini buat pengaturan AC-AC-nya. Bisa diatur suhunya juga loh ini. Nih. Dan ini buat ambient light-nya. Tombol ambient light di situ-situ tuh. Warnanya oranye. Dan ini buat mode AC-nya ya. Lalu di sini juga ada roof monitor. Nah, ini dashboard-nya. Kalau Alphard itu warnanya beige, dan kalau Velfire itu warnanya full black. Karena ya tadi udah gue bilang mobil ini versi sportinya Alphard. Oke, yuk kita ke baris ketiganya. Untuk di baris ketiga sendiri, ini mobil baris ketiga masih lega banget ini. Ada CB pocket juga ya di belakangnya itu, dua-duanya juga dapet. Dan ini juga ada pengaturan kursi, ini buat mungkin recline kali ya ini mah. Buat recline-nya. Lalu di situ juga ada tempat penyimpanan, cup holder 2 sama tempat penyimpanan lagi. Dan ada accent wood panel lagi. Di belakang juga tetap dapat hordeng ya di situ. Ada hand grip sama hook dan kisi AC di tiap-tiap row sama lampu bacanya. Sampai baris ketiga juga. Tetap dapat seat belt juga baris ketiga, dan yang kaca belakang juga dapat hordeng juga. Nah, di sini juga tetap dapat headrest. Headrest tengah juga dapat ya. Dan ini kalau misalnya kalian cuma duduk berdua, ya udah bisa dijadiin armrest di bagian tengahnya. Kiri kanan. Dan di bawah ini ada pedal kalau misalnya buat majuin kursi baris. Bukan majuin sih. Buat nge-rilis kursi baris kedua. Dan baris kedua sendiri kursinya juga seat belt-nya tuh dia di joknya ya, bukan di pilar-pilar gitu. Dan BTW ini juga udah sampai airbag pilar ya. Di situ juga airbag pilar mungkin. Nah, di pilar A situ tuh ada tulisan airbag. Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya. Tuh. Sama ada hand grip di pilar A. Dan di sun visor sisi penumpang depan juga ada card holder-nya. Oke. Yuk kita turun. Kita ke belakangnya. Ada hand grip juga di pilar B.
rem belakangnya dia cakram ya. Ini desain dari belakangnya. Untuk desain belakang ya begini. Dia stop lampnya itu dia LED. LED dan ini mikanya bening. Dan ini juga enggak cuma stop lamp depan, headlamp depan doang yang terbelah dua. Tapi yang belakang juga sama. Ini lampu sein, ini lampu mundur kali ya. Lampu mundur. Ada reflektor sama parking sensor. Dan ada logo Hellfire. Kalau Hellfire itu skin epicnya Iritel. Di sini juga ada chrome ya bagian atas sama bawah sini. Ada rear defogger dan ini ada rear upper spoiler sama high mount stop lamp. Rear wipernya ngumpet di sini. Jadi benar-benar nggak kelihatan ya. Bagasi dia emang tombol. Buat bukanya memang manual. Kecuali kalau misalnya kalian pencet tombol yang di situ tuh bisa kebuka secara otomatis. Dan ini buat melipat kursinya ya. Untuk proses pelipatan kursi sendiri ini nih. Kursi direbahin. Habis itu ada semacam tali gitu nih talinya. Diangkat ke kaitin ke situ tuh. Kaitin ke situ. Buat ngikat kursinya. Tapi gua kalau misalnya mau peragain kayaknya agak ribet sih ini buat sekarang. Nah, di bawah ini nggak ada apa-apa lagi ya. Dan ini juga bisa sliding lagi kursi baris ketiganya. Ada relnya gini. Di sini juga ada buat semacam hook gitu. Di sini ada lampu bagasi. Dan ini bagasi masih termasuk luas ya. Walaupun ada baris ketiga juga. Nah, ini nih. Ada tombol power back door di situ. Bisa tutup manual atau enggak. Gini nih. Jok penumpang depan ya cuma ada recline sama sliding doang sih. Oke. Karena reviewnya udah kelar jadi oke. Thank you udah nonton ya. Ya udah. Dadah.